Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Bupati Ketapang yang berkenan hadir bergabung bersama kita naik ke mimbar utama untuk menyerahkan piala juara umum kepada Kecamatan Delta Pawan sebagai juara umum di pelaksanaan MTQ ke-31 tingkat Kabupaten Ketapang tahun 2024. Baik, untuk yang pertama kami persilakan Bapak Bupati Ketapang, boleh sambil bersalaman saja Bapak. Bersalaman dan tentu selanjutnya langsung menyerahkan setelah piala juara umum diserahkan pula uang pembinaan sebesar Rp10.500.000. Silakan dapat diabadikan terlebih dahulu untuk juru kamera. Baik, cukup. Terima kasih Bapak Bupati Ketapang tentu. Baik, berikutnya saat ini ada arahan dari Bapak Bupati Ketapang untuk piala juara umum sepertinya ya. Piala juara umum, silakan Pak. Tanpa sambil bersalaman saja Pak. Baik, cukup terima kasih. Dengan hormat Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati Ketapang dan lainnya, kami silakan kembali ke tempat. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Bupati Ketapang, Bapak Wakil Bupati Ketapang, Bapak Ketua LPTG Provinsi Kalimantan Barat, Ketua LPTG Kabupaten Ketapang dan Ketua Umum Panitia yang sudah berkenan hadir bergabung untuk menyerahkan piala juara umum kepada Kapilah Kecamatan Delta Pawan. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, seluruh peserta dan tentu sang juara kami pada malam hari ini, izin kami sampaikan untuk penyerahan piala malam hari ini yang kami undang naik ke mimbar adalah yang juara 1, 2, dan 3. Dan begitu pun ingin kami sampaikan yang diserahkan piala, yang diserahkan hanya bentuknya piala, adapun terkait dengan piagam, uang pembinaan dan hadiah tambahan nanti silakan diambil di sekretariat, di sekretariat LPTQ yang berada di arah sebelah kiri, arah keluar kita nanti. Jadi sekali lagi kami saat ini sedang persiapan, nanti akan kami atur per sesi, satu sesi untuk 4 cabang lomba.
Baik, untuk yang pertama kami undang dari cabang seni baca Al-Quran golongan tartil anak-anak putra. Juara satu Azrul Irwansyah, Delta Pawan. Juara dua Nanga Tayab. Juara tiga Manis Mata. Silakan langsung menyesuaikan. Paling kanan, diisi paling kanan terlebih dahulu sesuai dengan urutan juara yang sudah diatur. Berikutnya golongan tartil anak-anak putri. Juara satu Manis Mata. Juara dua Sungai Melayu Raya. Juara tiga Kendawangan. Baik, untuk kategori berikutnya golongan tilawah anak-anak putra. Juara satu Delta Pawan. Juara dua Manis Mata. Juara tiga Matan Hilir Selatan. Berikutnya tilawah anak-anak putri. Terbaik pertama Delta Pawan. Terbaik kedua Benua Kayong. Terbaik ketiga Matan Hilir Utara. Silakan dapat langsung berada di posisi juara satu, dua, dan tiga. Baik, selanjutnya untuk menyerahkan kami mohon Ketua Umum Panitia Pelaksana untuk dapat ke mimbar utama untuk dapat menyerahkan piala. Persiapan untuk golongan tilawah remaja putra. Kemudian berikutnya golongan tilawah remaja putri. Kemudian golongan tilawah cacat netra putra dan golongan tilawah cacat netra putri. Persiapan ya, setelah untuk ini. Juru foto, juru kamera silakan langsung diabadikan. Ya, izin Bapak Ketua Umum Panitia langsung menghadap kamera, izin Pak. Thank you.
Dengan hormat disilakan kembali ke tempat. Baik, berikutnya untuk sesi kedua. Kita mulai dari golongan tilawah remaja putra. Terbaik pertama Jelai Hulu, terbaik kedua Nanga Tayab, terbaik ketiga Delta Pawang. Berikutnya golongan tilawah remaja putri. Terbaik pertama Benua Kayong, terbaik kedua Sungai Dul Raya, terbaik ketiga Kendawangan. Berikutnya golongan tilawah cacat netra putra. Terbaik pertama Nanga Tayab, terbaik kedua Kendawangan, terbaik ketiga Matan Hilir Selatan. Golongan tilawah cacat netra putri, terbaik pertama Delta Pawan. Kami persilakan. Baik, selanjutnya kami mohon berkenan Ketua Umum LPTKI Kabupaten Ketapang untuk dapat menyerahkan. Ya, silakan juru foto, juru kamera untuk dapat langsung diabadikan. Dan bersiap setelah ini untuk golongan murotal usia emas putra. Golongan murotal usia emas putri. Golongan mujawat dewasa putra, golongan mujawat dewasa putri. Baik, terima kasih Bapak. Dengan hormat disilakan kembali ke tempat. Baik, berikutnya untuk sesi ketiga. Golongan murotal usia emas putra. Terbaik pertama Delta Pawan, terbaik kedua Benua Kayong, terbaik ketiga Sungai Laur. Golongan murotal usia emas putri. Terbaik pertama Delta Pawan, terbaik kedua Matan Hilir Utara, terbaik ketiga Kendawangan. Selanjutnya golongan mujawat dewasa putra. Terbaik pertama Delta Pawan, terbaik kedua Matan Hilir Utara, terbaik ketiga Manis Mata. Golongan mujawat dewasa putri. Terbaik pertama Delta Pawan, terbaik kedua Benua Kayong, terbaik ketiga Manis Mata. Baik, selanjutnya mohon berkenan perwakilan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ketapang untuk dapat menyerahkan. Boleh melihat kamera Pak, izin. Ya.
Berikutnya persiapan untuk sesi keempat. Setelah ini golongan Murotal Dewasa Putra. Kemudian golongan Murotal Dewasa Putri, golongan Murotal Remaja Putra, golongan Murotal Remaja Putri. Terima kasih, dengan hormat disilakan kembali ke tempat. Selanjutnya langsung kami undang golongan Murotal Dewasa Putra, juara pertama Delta Pawan, juara kedua Nanga Tayap, juara ketiga Benua Kayong. Golongan Murotal Dewasa Putri, terbaik pertama Delta Pawan, terbaik kedua Kendawangan, terbaik ketiga Manis Mata. Ya, silakan yang sudah disebut silakan lapar langsung naik ke mimbar utama. Berikutnya golongan Murotal Remaja Putra, terbaik pertama Manis Mata, terbaik kedua Delta Pawan, terbaik ketiga Benua Kayong. Murotal Remaja Putri, terbaik pertama Delta Pawan, terbaik kedua Benua Kayong, terbaik ketiga Matan Hilir Selatan. Baik, selanjutnya mohon berkenan perwakilan dari Ketua DPRD Kabupaten Ketapang. Yang hadir anggota DPRD Kabupaten Ketapang, kami mohon berkenan untuk dapat menyerahkan. Baik, Pengadilan Agama, perwakilan dari Pengadilan Agama. Jika ada, kami mohon berkenan untuk dapat menyerahkan. Pengadilan Negeri. Baik, kami mohon berkenan perwakilan dan Lanal Kabupaten Ketapang. Baik, persiapan setelah ini untuk cabang hafalan Al-Quran golongan 1 juz Ma'atilawah Putra. Kemudian cabang hafalan Al-Quran golongan 1 juz Ma'atilawah Putri. Kemudian hafalan Al-Quran golongan 5 juz Ma'atilawah Putra dan golongan 5 juz Ma'atilawah Putri. Baik, terima kasih, dengan hormat disilakan kembali ke tempat.
Berikutnya untuk hafalan Quran golongan 1 juz Ma'at Tilawah Putra, terbaik pertama Delta Pawan, terbaik kedua Singkup, terbaik ketiga Manis Mata. Golongan 1 juz Ma'at Tilawah Putri, terbaik pertama Sungai Melur Raya, terbaik kedua Benua Kayong, terbaik ketiga Kendawangan. Berikutnya golongan 5 juz Ma'at Tilawah Putra, terbaik pertama Kendawangan, terbaik kedua Pemahan, terbaik ketiga Matan Hilir Selatan. Golongan 5 juz Ma'at Tilawah Putri, terbaik pertama Delta Pawan, terbaik kedua Benua Kayong, terbaik ketiga Matan Hilir Utara. Baik, selanjutnya mohon berkenan perwakilan Kapolres Kabupaten Ketapang untuk dapat menyerahkan. Baik, untuk sesi berikutnya, di sesi ke-6 akan kita habiskan masih untuk 6 cabang ini. Kita akan langsung selesaikan untuk di Hifzil Quran. Baik, terima kasih, dengan hormat disilakan kembali ke tempat. Baik, berikutnya hafalan Quran golongan 10 juz putra, terbaik pertama Sungai Laur, terbaik kedua Delta Pawan, terbaik ketiga Kendawangan. Berikutnya 10 juz putri, terbaik pertama Nanga Tayap, terbaik kedua Benua Kayong. Berikutnya hafalan Quran golongan 20 juz putra, terbaik pertama Kendawangan, terbaik kedua Delta Pawan. Golongan 20 juz putri, terbaik pertama Benua Kayong, terbaik kedua Muara Pawan, terbaik ketiga Delta Pawan. Kemudian langsung kita lanjut ke 30 juz putri, terbaik pertama Sandai, terbaik kedua Benua Kayong. Baik, selanjutnya mohon berkenan perwakilan dari Dandim 1203 Ketapang untuk dapat menyerahkan. Kami undang 30 juz putri. Terbaik pertama Sandai, terbaik kedua Benua Kayong. Langsung 30 juz putri.
Baik, berikutnya setelah ini kita akan lanjut ke hafalan hadis. Baik, terima kasih, dengan hormat disilakan kembali ke tempat. Selanjutnya kita akan lanjut di cabang hafalan 100 hadis dengan sanad golongan putra. Juara terbaik pertama Nanga Tayab, terbaik kedua Benua Kayong, terbaik ketiga Pemahan. Kemudian hafalan 100 hadis dengan sanad golongan putri, terbaik pertama Nanga Tayab, terbaik kedua Benua Kayong, terbaik ketiga Matan Hilir Selatan. Silakan langsung naik ke panggung. Hafalan 500 hadis tanpa sanad golongan putra, terbaik pertama Kecamatan Nanga Tayab, terbaik kedua Kecamatan Benua Kayong. Berikutnya hafalan 500 hadis tanpa sanad golongan putri, terbaik pertama Benua Kayong, terbaik kedua Nanga Tayab, terbaik ketiga Matan Hilir Selatan. Baik, selanjutnya kami mohon berkenan perwakilan staf ahli bupati, yaitu staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik, untuk dapat menyerahkan. Berikutnya setelah ini persiapan Fahmil Quran dan Syarhil Quran. Baik, selanjutnya. Baik, terima kasih, dengan hormat disilakan kembali ke tempat. Berikutnya Fahmil Quran Putra, terbaik pertama Nanga Tayab, terbaik kedua Muara Pawan, terbaik ketiga Jelai Hulu. Fahmil Quran Putri, terbaik pertama Benua Kayong, terbaik kedua Matan Hilir Utara, terbaik ketiga Kendawangan. Syarhil Quran Putra, terbaik pertama Delta Pawan, terbaik kedua Manis Mata, terbaik ketiga Matan Hilir Utara. Syarhil Quran Putri, terbaik pertama Delta Pawan, terbaik kedua Air Upas, terbaik ketiga Muara Pawan. Baik, selanjutnya mohon berkenan Bapak Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra untuk dapat menyerahkan.
Baik, setelah ini persiapan untuk seni kaligrafi. Baik, terima kasih Bapak. Dengan hormat disilakan kembali ke tempat. Baik, berikutnya langsung kami panggil seni kaligrafi Al-Quran golongan naskah putra. Terbaik pertama Manis Mata, terbaik kedua Benua Kayong, terbaik ketiga Kendawangan. Kaligrafi Al-Quran golongan naskah putri, terbaik pertama Delta Pawan, terbaik kedua Sungai Laur, terbaik ketiga Benua Kayong. Berikutnya seni kaligrafi golongan hiasan mushaf putra, terbaik pertama Delta Pawan, terbaik kedua Benua Kayong, terbaik ketiga Sungai Laur. Seni kaligrafi golongan hiasan mushaf putri, terbaik pertama Manis Mata, terbaik kedua Sungai Meluraya, terbaik ketiga Sandai. Dan selanjutnya mohon berkenan dengan hormat Ketua LPTK Provinsi Kalimantan Barat untuk dapat menyerahkan. Baik, sekali lagi mohon berkenan Bapak Ketua LPTK Provinsi Kalimantan Barat untuk dapat menyerahkan. Baik, untuk 6 cabang berikutnya, untuk sesi terakhir persiapan. Baik, terima kasih. Dengan hormat disilakan kembali ke tempat. Dan untuk sesi selanjutnya, kaligrafi golongan dekorasi putra. Terbaik pertama Manis Mata, terbaik kedua Sungai Laur, terbaik ketiga Delta Pawan. Kaligrafi golongan dekorasi putri, terbaik pertama Manis Mata, terbaik kedua Benua Kayong. Kaligrafi golongan kontemporer putra, terbaik pertama Kendawangan, terbaik kedua Benua Kayong, terbaik ketiga Manis Mata. Kaligrafi golongan kontemporer putri, terbaik pertama Singkuk, terbaik kedua Sandai, terbaik ketiga Benua Kayong. Dan selanjutnya langsung kami undang pula untuk seni baca Al-Quran golongan tilawah dewasa putra. Terbaik pertama Nanga Tayab, terbaik kedua Benua Kayong, terbaik ketiga Matan Hilir Selatan. Seni baca Al-Quran golongan tilawah dewasa putri, terbaik pertama Delta Pawan, terbaik kedua Matan Hilir Utara, terbaik ketiga Manis Mata. Baik, langsung kami undang untuk seni baca Al-Quran golongan tilawah dewasa putra dan putri. Terbaik 1, 2, 3.
Baik, selanjutnya mohon izin Bapak Wakil Bupati Ketapang mohon berkenan dengan hormat sekali lagi untuk dapat menyerahkan bersama Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ketapang. Baik, sekali lagi kami sampaikan bahwa untuk penyerahan hadiah malam hari ini guna untuk dokumentasi kita juga, begitu pun dokumentasi dari seluruh peserta, tentu menjadi sebuah kebanggaan malam hari ini dapat menerima piala di mimbar utama diserahkan oleh orang-orang spesial tentu pada malam hari ini. Maka untuk piagam uang pembinaan dan hadiah tambahan nanti dapat diambil di sekretariat LPTQ. Jadi sekali lagi untuk hadiah lainnya berupa piagam, uang pembinaan dan hadiah tambahan silakan masuk. Ya. Baik, kami dapat informasi terbaru. Berarti setelah kami tutup nanti bisa langsung dapat diambil di mimbar utama nanti dengan panitia. Nanti panitia yang akan mengarahkan. Jadi sekali lagi karena dapat info terbaru semuanya sudah siap, maka setelah kami tutup nanti silakan nanti untuk peserta, untuk pemenang dalam hal ini dapat langsung menghubungi panitia di mimbar utama.